Reksa. Sahabat-sahabat teman Reksa Noise Prison ya. Kali ini saya akan ajak Anda untuk review ya tentang produk power sound system ya, tentang speaker aktif ya teman-teman. Speaker aktif murah meriah untuk di dalam rumah ya, ataupun indoor outdoor acara kecil ya, acara misal itu rapat ataupun ulang tahun ataupun acara-acara keluarga di rumah ataupun itu rapat outdoor ya. Kegunaannya untuk banyak ya teman-teman. Di sini saya hari ini pilih speaker ya, pilih speaker aktif yaitu GMC dari GMC ya, Daikon of High Quality Electronic. Ini nomor serinya ya 897L. Ini dual power sound system ya, sudah ada bluetoothnya ya teman-teman. Dan seperti ini ya penampakannya. Ini asli produk Indonesia ya. Ini asli produk Indonesia. Cinta produk Indonesia, GMC pasti. Di sini juga ada www.gmcelektronik.com ya. Di sini saya belum buka ya. Ini belum dibuka sama sekali, masih disegel ya. Perhatikan GMC, speaker ini menghasilkan suara kencang, berkualitas tinggi, best seller ya, maksimal. Nah, ini best seller dari GMC ya, yaitu 897L dual power sound system. Ini GMC power speaker ini ya. Di sini sudah terdapat AUX ya. Udah terdapat USB port, jadi bisa pakai USB ya. Udah bisa dipasangin kartu SD ya. Remote-nya udah ada di dalam, ada radio FM juga, ada display, ada mic, LED ya. Di nanti kita buka ya. Bisa pairing ya. Baterainya, jadi apa namanya, sudah tidak bawa atau colok-colok ke listrik ya. Kalau misal mau dipakai di luar, kalau listriknya juga mati, ini masih bisa menyala ya teman-teman. Karena waktu itu juga saya pernah ya, ketika lokasi di Cikajang, listriknya mati dan kebetulan ada speaker ini nih buat apa? Rapat seperti itu ya, di tempat-tempat yang gak ada listriknya pun bisa ya, dari rumah dulu di cas ya, nanti bisa dipakai. Nah, di sini ada tegangan ya teman-teman, tegangannya 5 volt, 2 ampere, frekuensinya 50 hertz, frekuensi suara 20-20 kHz ya, daya keluarannya RMS nya 175 watt ya, jadi keseluruhannya 175 watt. Seperti ini ya. Dan kita akan buka ya teman-teman. Ini Mitra Sejahtera ya teman-teman, Jalan Raya Prancis nomor 2 Tangerang Jawa Barat. Negara pembuatnya Indonesia ya. Kita harus cinta produk dalam negeri ya teman-teman. Ini udah terdaftar SNI. Nomor sertifikat bluetoothnya ini ada ya. Nah, seperti ini. Banyak ya. Nanti kita akan lihat ya. Ini ada petunjuk pemakaian, ada fungsi panel, ada pengoperasian instruksi, fungsi bluetoothnya, petunjuk pengoperasian interkoneksi bluetooth, ada spesifikasi, ada daftar buku isi, perhatikan dan peringatan ya. Terdapat satu buah mic ya, wireless, sudah dilengkapi dengan mic wireless, lumayan nih speaker dan micnya. Ini micnya tuh GMW ya, apa namanya, GMW wireless ya. Ini off, ini on ya. Ini ada di sini nomornya, nomor sertifikat mic-nya ya, wireless mic GM. Jadi ini apa namanya, produk lokal yang lumayan ya teman-teman, yang bagus lah ya. Lalu di sini saya ada kabel ya, kabel data ya seperti ini. Dan kita akan buka ini ya, kita akan buka GMC-nya ya. Penampakannya seperti ini teman-teman ya. Ini baru grass ya. Ini grass. Wow, mantap ya. Ini grass, mantap. Ini ada kartu garansi dari GMC ya.
Di sini GMC the icon of high quality electronic ya. Neuson Extra Boss udah termasuk Bluetooth, super woofer, teknologi remote control, FM radio, USB unit, USB input, vocal stabilizer teknologi ya. Ini ada tempat apa namanya? Ngangkatnya ya, teman-teman. Bagus ya. Terus terbuat bahannya juga bagus sekali ini. Ya. Ini bagus ya, kayak karbon-karbon gitu nih. Ini karbon dari atas sama ini, terus pembukaannya juga seperti ini ya, teman-teman. Nah. Pokoknya ini bagus ya, teman-teman. Apa namanya? Mid Twitter ya. Terus ininya juga bahannya juga bagus, teman-teman. Ini plastiknya juga bagus, bahan plastiknya. Ininya bagus. Apa namanya? Cover ininya bagus. Terus KMC-nya juga bagus. Seperti ini ya. Ini bahannya bagus sekali ya. Ini rekomendasi banget, teman-teman. Kalau untuk ini ya, karena modelnya juga nggak norak ya, teman-teman. Modelnya nggak norak. Ininya woofernya ya, untuk keluar suaranya juga bagus. Ini masih baru ya. Isiannya ya, GMC 897L. Di sini ada play, repeat ya, mode record. Di sini USB, di sini masukin SD, AUX. Di sini ada power volume ya, master volume kalau di mixer. Ini ada treble, ada bass ya, bass treble. Di sini ada echo, di sini ada mic volume. Mic-nya juga bisa dua ya. Termasuk juga yang ini, teman-teman, wireless ya. Jadi ini bisa 3 input sekali, 4 input ya. Satu inputnya untuk musik, keduanya dua mic dan satu wireless ya. Nah, untuk belakangnya seperti ini ya. Di sini ada tempat ini agar bisa didorong ya, ditarik. Ini ada ban dua, masih bagus ya. Terus plastiknya juga plastik keras ya, teman-teman. Plastik keras, nanti juga kita bisa akan coba ya. Dan ini tampak belakangnya. Nah, pengoperasiannya, teman-teman. Nah, cara pengoperasiannya yaitu kita putar power volume ya. Power volume-nya kita aktifin. Tuh, angkat. Saya Bluetooth now. Ini untuk Bluetooth ya. Sini saya udah pairing sama HP yang satu ya. Ini HP yang satu kita akan cobain ya. Echo, mic volume ya. Dan ini ada warna-warna, teman-teman, bagus sekali nih. Wush, keren ya. Oh, warnanya ini juga ada warnanya ya. Wush, Allah, bagus sekali ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Ini macam-macam warna dari GMC. Ini maka macam-macam warna dari GMC ya. Ada beberapa warna ya, teman-teman. Ini ininya bagus sekali warnanya. Oh, jadi nggak norak ya. Udah di launan lah. Nah. Ada hijau, ada biru, pink. Ya, kalau malam juga bagus ini. Oh, kita akan coba bass treble-nya ya. Nah, ini treble. Nah, ini bass-nya ya. Lalu ini nanti dipakai itu ya, pakai play by USB drive. Nah, ini playback.
kita akan ganti lagu. Itu ya teman-teman ya. Untuk video review tentang GMC speaker ya, Bluetooth speaker ini sangat rekomendasi ya teman-teman. Yang tipe ini ya, yang tipe 897L dual power sound system Bluetooth ya. Karena bagus ya, dari kejauhan juga bagus ya ininya. Kelihatannya bagus ya. Dan hasilnya juga barusan bagus ya. Nah, begitu video ulasan singkat dari saya ya teman-teman. Sangat rekomendasi sekali untuk memiliki GMC dual power sound system Bluetooth ya di rumah Anda, untuk kebutuhan rapat, ulang tahun dan lain-lain ya teman-teman. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.